Itu yang pertama tu. Okey. Hari ni saya akan kongsi beberapa tips. Kalau nak berubah, kena tahulah tips. Kalau nak berubah, kenalah buat sesuatu untuk anda berubah supaya anda tak ikut di takok lama. Okey, hari ni saya nak kongsi 7 tips. Berapa tips semua orang? 7 tips. So kita buat sama-sama. Okey, yang pertama, kalau nak berjaya ni, orang yang berjaya ni dia admire other rich and successful people. Orang yang berakhlak, orang yang happy, orang yang berjaya, orang yang sempurna. Orang lain, dia happy tengok orang ni. Dia admire tengok orang ni. Secret yang pertama apa dia? Apa dia? Dia admire. Ramai orang, kalau kita masih ditakut lama, bagaimana kita nak tahu kita ditakut lama? Kita tengok orang, kita rasa jealous. Kita tengok orang, kita rasa tak puas hati. Na'udzubillah, kalau dikatakan, Imam Ghazali beritahu, kalau kita tengok orang yang berjaya, kita tak rasa apa-apa, itu adalah sebenarnya kita kena tengok, kita kena berubat diri. Dia kata kita kena berubat diri. Kalau kita tak rasa apa, bukan rasa negatif lagi tau. Kalau kita tak rasa apa, kita kena berubat. Contoh, satu orang tu, contohlah dia beli iPhone 11. So dia pun letaklah atas tangan, atas meja. So kita tengok, kita tengok dia ada iPhone baru. Dalam hati kita, so what? Kalau kita ada sifat macam tu sekalipun, na'udzubillah, kita kena berubat hati kita. Tu belum negatif tau. Bukan kata, alah, ni mesti handphone curi. Alah, ni mesti sugar daddy bagi ni. Belum negatif lagi. Bila kita tak ada perasaan apa-apa, itu pun dah bahaya dah. Ni siapa cakap? Imam Ghazali yang cakap. So kena berubat diri. Maksudnya, kalau satu orang tu buat baik, ataupun dia ada benda yang baik, contoh ada kereta yang baik, handphone yang baik, rumah yang baik, akhlak yang baik, selalu happy, selalu senyum, bagitahlah sesuatu yang baik. Contoh kalau dia selalu senyum, wah, manis senyuman. Bukannya tu nak bodek tu. Tu nak bodek tu. Senyum tu ada makna tu. Bila ada perasaan macam tu, ada pemikiran macam tu, cepat-cepatlah berubat diri anda. So yang pertama, kalau kita tak nak berada di takut lama, nak ubah tahun 2020, anda perlu admire. Apa dia yang pertama? Admire other successful person. Okay, yang kedua ni very simple, tapi ramai orang terlepas pandang. Apa dia katakan? Yang kedua adalah bangun pagi. Apa dia yang kedua? Bangun pagi, simple. Kenapa kita perlu bangun pagi? Kalau kita bangun pagi, apa kita akan dapat? Yang pertama kita akan dapat apa? Solat sunat tahajud. Macam tadi pagi lah, alhamdulillah kat masjid ni ada qiyamulail. So saya rasa ramai orang yang dapat tahajud pagi ni. Tapi ada juga yang terlepas tahajud. Bila bangun saja dah azan. Terlepas tahajud. So kalau kita bangun pagi, kita akan dapat tahajud. Dikatakan kalau anda nak sesuatu, anda tak bangun tahajud, maksudnya anda tak nak benda tu. Saya ulang, kalau anda nak sesuatu, anda tak bangun tahajud, maksudnya anda tak nak benda tu. Kalau anda nak sesuatu, anda kena bangun tahajud, maksudnya anda betul-betul sungguh-sungguh nak benda tu. So hari ni nak tak sesuatu? Nak sesuatu tak? Tak kisahlah apa saja pun. Apa yang anda nak dalam hidup anda? Hidup ampa pula. Dah main Penang sikit dah. Apa yang nak dalam hidup kita? Macam-macam betul lah. Ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Yang penting ultimate goal. Apa dia tadi kita cakap ultimate goal? Apa dia? Syurga Allah, jannatullah. So kalau nak jannah, mintalah pada Allah. So kalau kita tak bangun tahajud, maksudnya kita tak nak syurga Allah. Na'udzubillah min zalik. Simple lah. Tak nak syurga, jangan bangun tahajud. So nak syurga tak? So kena bangun tahajud. Of course, dia benda yang elok, benda yang mahal, benda yang important, of course kita akan rasa macam berat sikit. Of course kita kena lakukan sedikit pengorbanan. So kita kena bangun pagi. Dan juga kita boleh solat sunat tahajud. Lagi satu, kita boleh solat sunat sebelum subuh. Apa ganjaran dia? Ramai orang tak nampak ganjaran sebelum solat sunat
sebelum subuh ni. Contoh, kalau anda ada rumah dekat dengan KSCC, anda kaya tak? Contoh ada kondominium kat KSCC. Tahu tak harga kondominium kat KSCC? Saya ada customer duduk dekat Binjai on the Park. Kalau siapa pernah tahu Binjai on the Park tu, dekat penthouse, atas penthouse tu, rumah dia, tak tahu percaya tak percaya, rumah dia penthouse berharga 50 juta. Penthouse dekat Binjai on the Park 50 juta satu room, satu lot lah, satu lot tu. 50 juta harga dia. Tu boleh buat macam banglo besar tu. Saya kata, biar betul 50 juta. Tu baru satu penthouse dekat atas tu. So kalau anda ada rumah penthouse dekat dengan KICC, anda kaya tak anda rasa? Ha, kaya lah kan? Kaya betul tak? Kalau anda ada satu kondominium tu anda punya, kaya tak? Oh, Masya Allah, kaya betul tak? Bayangkan rumah-rumah kondominium kat sekeliling KICC, semua hampa punya. Kaya hebat lah, memang dahsyat tahap. Oh, Masya Allah tu kan? Bayangkan satu KL ni, termasuk TTDI lah, Bukit Antarabangsa lah, Bukit Damansara lah, bukit-bukit-bukit semualah. Semua sekali ni, semua anda yang punya. Ana yang punya. Kaya tak? Oh, yang tu dah tak tahu nak bayangkan dah. Kalau kita kata Malaysia ni anda punya, Malaysia ni anda punya. Kaya? Dia tak boleh imagine lah, tak boleh imagine lah. Macam tak boleh masuk akal lah. Bayangkan satu dunia ni, dekat Arab ke, Dubai ke, US ke, London ke, semua property-property, tanah, duit-duit, harta semua ni, anda yang punya. Semua dah terdiam macam dia tak boleh masuk akal kan? Kena tunggu duha, bila duha ni, bila duha ni. Dia macam tak boleh masuk akal lah pun. So, sebenarnya solat sunat sebelum fardu subuh, kelebihan dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, Masya Allah. Siapa yang dapat dunia dan seisinya tadi pagi? Tadi pagi. Tadi solat sunat sebelum subuh kan? Siapa yang dapat? Alhamdulillah. So, macam itulah kita kena bangun pagi. Sebab bangun pagi akan dapat benda ni. Kalau bangun lewat, bangun terlepas, oh, subuh pun subuh gajah. Subuh pun, Allah. Bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Bangun-bangun dah pukul 11. Allahu Akbar. Pukul 11 pagi. Baik tak payah bangun terus. Ha. Sebab apa dalam surah As-Sajdah ayat 16, Allah SWT sebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita kena bangun pagi merenggangkan diri dengan selimut, merenggangkan diri dengan tempat tidur kita. Allah sebut dalam Al-Quran, merenggangkan diri dari tempat tidur dan solat sunat tahajud. Dia tiga mesej dalam tu. Solat sunat pagi, iaitu tahajud lah. Doa dalam ketakutan pada Allah SWT. Yang ketiga, sedekahlah dalam apa yang kami beri pada kamu. Tiga mesej dalam surah Sajdah ayat 16 Allah SWT sebut. So yang pertama mesej dia, merenggangkan diri dan solat sunat, iaitu tahajud. Boleh? Azam tahajud. Saya tahu semua orang ni tahajud setiap hari. Dia kata kita dalam majlis ilmu ni kan, ulama-ulama baita yang penting kena ada kertas, kena ada pen, supaya kita boleh catat. Tapi kita tengok kat depan ni semua macam Imam Syafi'i yang boleh hafal. Kan semua dengar pun insya-Allah boleh masuklah otak dah pun. Macam tu kita boleh sama lah. Okay, yang pertama apa tips tadi? Kita kena admire ada successful person. Yang kedua, bangun awal, bangun pagi. Okay, yang ketiga adalah kita perlu tajrid niat. Apa maksud tajrid niat? Kita kena reset niat. Macam tadi lah katakan, jam pun boleh rosak sebab tak reset. Sebab jam rosak sebab tak reset. So hati kita akan rosak kalau kita tak reset. Yang membezakan adat dan ibadat adalah niat. Saya ulang ah, yang membezakan di antara adat dan ibadat adalah niat. Pasal tu setiap kali kita kena tajdid niat. Apa maksud tajdid? Contoh, bila pagi-pagi kita pakai pakaian putih contohnya. Pakaian putih boleh jadi sebagai adat. Oh, aku punya kulit sawo matang, kalau pakai putih nampak style ni.
Bila anda ada niat macam tu, itu akan jadi adat atau ibadat? Adat. Kita pakai tangan panjang. Oh, tangan panjang nampak macho sikit ni, sesuai. Boleh nampak elok sikit. Tu jadi apa? Adat. Tapi kalau kita pakai ikut sunnah. Oh, aku pakai tangan panjang, aku nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, kena sebut apa? Jangan jadi kedekut untuk sebut sallallahu alaihi wasallam. So bila Nabi, kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuat sikit, kuat sikit. Bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat ganjaran seperti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So simple. Simple, niat je pun. Pasal tu saya sebut tajrid niat. Tajrid meaning setiap kali, setiap kali niat yang betul. Contoh kita beli kereta. Ramai orang beli kereta macam, oh kereta aku, sebab apa aku nak beli? Jiran aku beli, aku pun nak beli. Huyo, niat apa tu? Isteri aku paksa aku beli, no choice, terpaksa beli. Jangan ada niat macam tu. So, tajrid. Tajrid meaning reset cepat-cepat. So hari ni, pagi ni pun boleh reset. Ui, last year aku dah beli kereta, tapi aku punya niat salah. Tajrid cepat-cepat, reset balik cepat-cepat. Okey, aku beli kereta untuk pergi office, untuk cari rezeki halal untuk family aku. Aku beli kereta untuk buat amalan ibadat. Aku beli kereta untuk pergi solat sunat, untuk pergi fardu subuh, untuk pergi fardu zuhur. Aku buat apa saja anda buat. Bila anda buat kerana Allah, Allah akan bagi keberkatan dalam setiap benda. Betul tak? So setiap kali anda perlu tajrid niat. Boleh tak hari ni? Boleh tak fikir? Saya bagi dalam masa lebih kurang 30 saat, fikir balik apa yang perlu tajrid niat. Sama ada pakaian ke, kereta ke, rumah ke, mungkin juga perhubungan, persahabatan. Persahabatan, mungkin dia kawan. Oh, aku kawan ni sebab ni banyak duit ni. Oh, aku kawan ni boleh-boleh kikis ni, boleh kikis. Boleh-boleh ada kepentingan, ada kepentingan. Bila dia ada kepentingan, maka dia punya persahabatan ni tak ada keberkatan daripada Allah. Tapi kalau seseorang tu dia sahabat, dia kawan kerana Allah, bila berjabat tangan saja pun dosa-dosa kecil semua Allah ampunkan. Dahsyatnya bila kita lakukan sesuatu kerana Allah. Bila sahabat jumpa dua orang, salam tangan je pun, salam tangan, semua dosa berguguran. Bukan dosa besar lah, dosa kecil, semua berguguran seperti mana daun-daun yang gugur dari pokok. Wah, dahsyat. Allah SWT bagi ganjaran pada setiap amalan ni macam-macam. Tapi niat lah, niat. Innamal a'malu binniat. So setiap amalan kena lakukan dengan niat. Bila tak ada niat, tu yang jadi adat tu. Tu yang jadi adat. Ha. So bahaya, bahaya kalau benda tu jadi adat, maka ibadat kita terlepas. So hari ni setiap benda tajrid niat, tajrid niat. Apa yang pertama? Apa yang pertama tadi apa? Admire ada success purpose. Yang kedua, bangun pagi. Yang ketiga, tajrid niat. Okey, yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat ni sangat penting ni. Yang keempat adalah kita panggil sebagai bersyukur. Apa dia? Bersyukur. Bila kita syukur, Allah SWT akan gandakan, gandakan apa saja. Kita syukur dalam kesihatan kita, Allah bagi kesihatan yang sempurna. Kita syukur dengan kereta kita, Allah bagi keberkatan kereta. Kita syukur dalam family kita, Allah bagi keberkatan dalam family. Anak yang soleh, anak yang solehah, isteri yang baik, suami yang baik. Sebab apa? Kita bersyukur. Simple tau bersyukur ni sebenarnya. Simple. Tapi banyak orang terlepas pandang benda ni. Ramai orang nak bersyukur ni sangat 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 macam challenge. Surah Ibrahim ayat 7, Allah SWT sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku bagi lebih pada kamu. Surah Ibrahim ayat 7. So pasal tu kita perlu banyak syukur. Tak payah ambil jauh lah. Saya beritahu tak payah ambil jauh. Dua hari sudah saya dekat hospital Sungai Buloh, UiTM. Saya pergi ziarah saya punya relatif sakit. So bila dia sakit, saya tengok dia tengah ambil oksigen. Dia oksigen kat situ kan. Bila saya tengok doktor, dia punya oksigen dia dekat 4 hari dah pun. 4 hari dekat hospital Sungai Buloh. Bukan Sungai Buloh, UiTM. Swasta. So bila swasta ni tahulah harga dia kan. So bila saya tanya berapa harga dia lebih kurang? Yang ni lebih kurang 25,000. Wah, 25,000 4 hari. Oksigen eh? Oksigen. Lebih kurang 25,000, lebih kurang ah. Mungkin kurang, mungkin lebih.
So hari ini saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, dah hidup berapa lama dah kat dunia ni? Contohlah hidup berapa lama dah? 40 tahun. Berapa hari lebih kurang? Banyak kan? Okay. Kalau 4 hari 25,000, kalau 40 tahun menghirup oksigen, berapa banyak tu kena bayar kalau betul-betul? Kalau ikutkan hargalah, harga ikutkan RM. Infinity ya, tak boleh imagine lah. Tapi pernah tak betul-betul jujur lah. Pernah tak kita doa, ya Allah, alhamdulillah dengan oksigen yang kau bagi pada aku. Pernah tak kita doa spesifik macam tu? Mungkin terlepas pandang kan? So, sebab tu benda yang syukur ni kita kena syukur setiap kali tau. Tak payah ambil jauh oksigen ataupun tubuh badan kita, tangan kita. Sekarang kita tengok kipas. Semua orang tengok kipas. Kipas bergerak, betul? Sebab apa kipas tu boleh bergerak? Sebab ada elektrik, ada wire. Bayangkan ke atas wire ni orang putih ni saya potong. Kipas ni boleh bergerak tak? Mesti tak bergerak, betul tak? Ha. Sama juga dengan lampu. Lampu boleh menyala sebab apa? Sebab ada elektrik. Kalau kita saya potong wire kat belakang tu macam mana? Habis, betul tak? Ha. Okey, sekarang ni semua orang angkat tangan macam ni. Okey, bergerakkan jari. Gerak tangan atas bawah. Okey, soalan. Tangan kita tak ada elektrik, betul?